Aku tanya ke Ami. Ami pernah punya rasa khawatir gak sih? Kalau Nana itu kan karena dia pintar, kemudian dia spontan, dia punya niat baik untuk cari tahu apa nih mesti diselesaikan kayak apa gitu kan, tanpa ngejudge orang. Jadi aku tanya, Abi gak punya rasa khawatir anaknya ngomongnya pas-pas-pas-pas-pas gitu? Nah kalau mama gimana? Pasti ada lah rasa khawatir itu ya. Apalagi kalau yang berkenalan sama hal-hal yang lagi terutama terus-terusan sama polisi gitu ya, saya kadang-kadang khawatir, tapi saya yakin kok. Saya selalu berdoa, kadang-kadang saya memang saya nggak bisa tidur loh malam itu kalau dia lagi ini. Saya selalu berdoa. Mama cerita, ya. Kalau lagi liputan hal yang sensitif. Serem-serem di penjara gitu-gitu ya. Tapi mama udah biasa juga ya kan, mama sih jadi wartawan kan udah 18 tahun. Tapi tetap ada rasa khawatir. Ada yang udah nggak karo, bentuknya kayak apa ini kan dulu. Tetap aja ya, ada rasa khawatir itu. Biarlah kalian ngobrol, saya makan. Tapi sebetulnya gayangin anak itu ikut siapa ya? Ikut Abi apa ikut mama? Ikut mama. Ketegasannya. Semua dia ikut mama. Wajahnya pun kan? Iya. Mirip. Kecerdasannya juga keturunan dari mama. Nggak, kayaknya dari kakeknya deh, dari ayah saya. Oh, ketegasan ini spontan. Ketegasan, iya. Tadi udah diceritain tadi. Kalau atau sampai sekarang masih nggak, Abi? Abi kalau berangkat mau keluar kota, keluar negeri, keluar mana, selalu menuliskan doa. Iya. Di belakang biasanya begitu. Tulisan ya. atau foto. Iya. Selalu. Hampir selalu kalau apalagi kalau perjalanan jauh. Doa apa dia? Doa itu banyak sih ya. Hmm. Tapi yang ditulis itu ada potongan ayat Al-Qur'an. Iya, kalau tidak salah di surat Al-Ankabut, surah ke-29, ayat 80 sekian, itu menyatakan, innalladzi farada 'alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad. Itu waktu Nabi hijrah ke Madinah, beliau itu dalam perjalanan, ingat-ingat saya akan tinggalkan kota kelahiran saya. Sedih beliau. Maka turun ayat menyatakan sesungguhnya yang menurunkan kepadamu Al-Qur'an itu akan menjadikanmu kembali di tempat kamu semula. Jadi itu salah satu maknanya, nanti memang sekarang kamu meninggalkan kota Mekah, tapi Tuhan akan mengembalikan kamu di tempat itu. Nah, ini oleh ulama-ulama dikatakan baik dibaca atau diabadikan sebelum keluar rumah. Kita keluar rumah menuju satu tempat, insya Allah kembali lagi tempat. Dibaca atau diabadikan? Iya, diabadikan dalam bentuk tulisan atau apa. Makan-makan begini atau kumpul-kumpul, kan putra-putra ada 5 putranya, makannya cuma ada cucu segala macam. Tapi sekarang kan semua udah punya rumah sendiri-sendiri. Tapi sering kok ya? Kami sering sekali. Udah tetap basecampnya di sini ya? Setiap Sabtu atau Minggu pasti selalu, dan nggak selalu juga makan di rumah sih. Keluar, macam-macam. Jadi waktu itu pasti ada ya gitu loh. Tapi kebiasaan yang hilang apa? Yang biasanya kalau kumpul selalu ada itu apa ya, Pak? Yang tiba-tiba nggak didapetin lagi gitu. Apa ya? Tidak ada ya. Masih ya, karena masih ketemu terus ya. Masih yang kita ketemunya ya. Kadang-kadang bukan kulit, kulit sini juga kita ketemu ya Nana. Iya. Nana kalau kesini kita lagi makan ya Nana makan. Nanti ngajak Mbak Ema, Mbak ada makan Nana makan. Yang ingin rumah tidak gitu jauh dari rumah inti. Mama nih. Saya. Ya, anak-anaknya juga. Anak-anaknya juga. Alhamdulillah ya. Ingat enggak tadi kita ada quiz tadi? Langsung kan keluar siapa yang paling itu mama langsung tulisnya. Wah, antara mama dan koper. Sama koper. Bicara soal koper, tadi kan kita sempat bilang juga kan. Abi kalau pergi kemana-mana, yang incarannya nggak beli yang lain-lain gitu, bener ya? Jadi sudah punya berapa koper di sampai dengan ya, saya beli koper untuk mengisi belanjaan dia. Bisa. Ya harus ada tempat. Iya. Ternyata memikirkan semuanya gitu. Iya. Wow.
Waduh. Tapi isinya kebanyakan juga sepatu biasanya. Sepatunya? Sudah senang beli sepatu. Aku lihat fotonya tadi kan. Fotonya berdua. Banyak banget berdua. Iya. Yang berdua berarti kan berarti kurang yang lebih. Yang dicetak berdua. Ini anaknya kan. Kita sih lihat Abi duduk. Terus apa mama rapiin celananya. Wow. Itu rasanya. Ya kan, ya? Iya dong. Alhamdulillah belajar banyak soal itu dari Abi, dari mama. Dari mama belajar soal pentingnya mengejar semangat. Mama tuh dari dulu, pokoknya kalau Nana mau sesuatu, saya kalah kalau gitu. Mau sesuatu kejar pasti dapat. Mau sesuatu kejar. Contohnya apa, Abi? Yang mungkin dari, yang mama mau sesuatu mau kejar semua. Selalu pesan ke anak-anaknya seperti itu. Jadi mau jadi apapun, mau melakukan apapun pasti bisa. Semua bisa. Kejar. Semua bisa. Enggak ada yang enggak ada. Enggak ada yang enggak bisa. Karena kita bareng-bareng kan. Tidak ada kamus yang sama dulu. Kamus tidak bisa itu ada tempat Anda dalam orang gila. Selama kita sehat, kita bisa. Insya Allah. Kamu tidak bisa hanya pada orang yang tidak sehat. Jadi selama sehat pasti bisa. Senabi? Untuk Najwa? Untuk Nanda? Sudah banyak pesan. Sudah. Kita di sini kalau sudah ada pesan dari ibu, itu sudah pesan dari bapaknya. Belajar lagi kita. Lihat tuh, pelajarannya sangat indah sekali. Kita selalu mendoakan Najwa, ya kan, insya Allah. Dimanapun pokoknya dia berada. Yang penting dia selalu istiqomah, dia selalu tujuannya yang baik. Apalagi dia banyak untuk apa mencerdaskan bangsa. Saya senang banget. Karena orang merasa, saya aja kadang-kadang nggak tahu masalah itu, saya banyak belajar dari dia kalau saya lihat mata Najwa. Jadi saya selalu nonton mata Najwa. Selalu nonton mata Najwa? Oh iya, selalu. Walaupun ngantuk-ngantuk kadang-kadang. Termasuk mendukung dan mengkritik kalau ada. Dan kalau dua ini kritiknya lumayan kan ya. Bukan asal nonton kan. Kritikus nomor wahid. Nomor satu, nomor wahid. Wah, oke, terima kasih banyak. Sekali lagi saya udah diundang mari. Kita mau makan lagi. Terima kasih loh Mas Alvin. Dan dari perjumpaan kita di Alvin and Friends on Location dari kediaman Pak Frey Shihab dan family dan keluarga, Najwa juga dan Mama. Kita pamit dulu. Kita ketemu lagi pekan datang hanya di Inews. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.